supaya zat asam di bawah tajuk berkurang dan membantu menetralkan tanah, mempercepat pertumbuhan alpukat. Sehingga kita harus melakukan perawatan yang lebih ekstra, cepat dalam penanganan dan tepat. Di musim hujan, daunnya juga mulai menguning. Ketika pohon itu sudah ngantrak ataupun kuntep, pohon lebih susah lagi untuk dirawat atau sangat-sangat sulit untuk berkembang. Saudaraku, jumpa lagi bersama sangat lambat berkembang karena lokasinya yang lembab. Bahkan kalau untuk di sini bukan lagi lembab. Jadi masalah utama di kebun kami di saat musim hujan, air yang sangat banyak.
kami. Seperti ini, daun-daun menguning.
bermanfaat dan menjadikan pelajaran buat kami dan teman-teman supaya ke depan tidak mengalami masalah yang sama seperti di kebun kami. Dan saya harapkan untuk petani Indonesia jangan pernah menyerah, karena setiap perkebunan atau usaha apapun masalah itu akan selalu ada. Terima kasih sudah mengikuti channel kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya. Terima kasih. Salam jumpa kembali di video berikutnya.